kemarin minggu lalu lah kita sempat ke Semarang, touring di sana. Ya, nah ini yang sering kali saya tanyakan. Karena kalau kita ini sulit untuk menjawab, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sembahyang hanya sekedar sembahyang saja. Ya, itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain itu adalah kita, ya, terutama yang dari suku Tionghoa ini, ya, tradisi budaya sembahyang itu dilihat oleh anak-anak muda, ya, atau keluarga-keluarga muda ini, ya, dilihatnya itu menjadi beban hidup. Saya sering ngomong juga, kalau sembahyang menjadi beban hidup, nggak usah sembahyang. Hidup sudah beban. Orang akan menjadi heran, ya. Kok berani ngomong? Ya. Saya di mana-mana ngomong seperti itu. Kamu harus planningnya sih, planning A yang kamu jalankan. Kemudian di tempatnya Futa Johnson ngomong, oh ini planning B yang harus kamu jalankan. Kemudian di tempatnya Pan Kong ngomongnya, oh ini planning C yang harus kamu. Saya ngomong kok, di kemarin di Tuan Tempul Ngabur, saya ngomong kok, di Tuan Tempul Salatus ya. Dimanapun saya ngomong kok, saya di depan. Kalau untuk tahu jauh saya di depan. Yuk kita berdiskusi, yuk kita berdebat. Ya, memang sejak awal saya juga berharap bahwa ya kita mau belajar sesuatu itu jangan apa ya dibutuhin berkarung gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah dari dulu ya suku kita kalau mau outing ya pada detik-detik terakhir mau upacara itu selalu dibacakan 8 anjuran yang diperkenalkan, ya tahu. Kalau misalkan kita terima, ya oke, kita tahu. Kalau seandainya ada dari kalian yang tidak setuju, kemudian dan harus mundur, tidak masalah. Ya, gitu loh. Jadi supaya semuanya paham, kita dalam konteks ini adalah apa ya, pribadi sifatnya. Sampai Sosiang pada saat formulir sudah dikumpulkan, kita akan diberi siang sui. Siang sui itu minyak wangi ya. Sebenarnya itu hanya tujuannya untuk ya seolah-olah membersihkan diri kita ya. Nah, setelah itu akan dikawalikan hiu. Cara pegang hiunya seperti ini. Seperti ini ya, pegang dengan satu tangan, tutup dengan tangan yang lainnya. Sama seperti itu. Jadi ini karena ada bau-bau wangi. Nah, kita kanpe-nya yang hiu juga seperti itu. Kita angkat di atas kepala, itu artinya penghormatan tertinggi. Tentu saja pada dewa-dewi kita, kita memberikan penghormatan tertinggi. Makanya cara pegang hiunya seperti itu. Pegang lurus ke atas. Nah, setelah nanti diberi aba-aba dari MC Ipai Caipai Sampai, setelah itu hiu diserahkan, kita bisa duduk lagi di tempat duduk kita masing-masing. Baru mulai dengan tangannya ditaruh di depan dada. Jangan tegang, nggak perlu takut karena kita bukan kesurupan. Kita 100% sadar, ya. Jadi tangannya ditaruhkan di depan dada seperti ini. Jangan terlalu mepet ke dada. Jadi agak rileks ya, tangannya rileks, bahunya rileks, semua rileks supaya kita bisa merasakan nanti apa yang akan kita rasakan ya.
pai. Kai pai. Sampai. Sampai akan terjadi perubahan, pelan-pelan akan terjadi perubahan pada diri kita. Nanti mungkin pada suatu titik latihannya agak keras, mungkin kita masuk ke pernapasan, kemudian agak lembut lagi kita masuk ke meditasi. Ya, ini jalankan secara alamnya. Duduk boleh di atas ranjang. Kalau bagi orang-orang yang bisa melipat kakinya, bisa dilipat bersila seperti biasa seperti ini. Jadi nggak perlu bersila lotus ya, nggak perlu bersila lotus kakinya dilipat-lipat begitu, nggak perlu. Bersila biasa seperti ini. Boleh bersandar di kepala ranjang, boleh dikasih bantal bersandar, tapi jangan terlalu ke pinggir. Nanti takutnya pada saat kita digerakkan begini jatuh. Jadi kita harus melihat keamanan diri kita. Jadi tolong duduknya jangan terlalu di pinggir ranjang. Kalau kepada nenek moyang, misalnya yang meninggal itu asu atau apa yang pangkatnya lebih tinggi, biasanya kita sebatas dahi. Ya. Jadi kalau pangkatnya yang meninggal itu lebih tinggi dari kita dan kita masih bau saudara, itu biasanya kita sebatas dahi penghormatannya. Dewa di sini yang di tengah itu adalah Mahadewa Kaisang Lojing. Ini yang ada di altar ya. Kai Pai.
sampai Legend santuy, upacara selesai. Terima kasih, kami ucapkan selamat kepada Saudara Agustinus. Ya, saya ingin menanyakan apa yang Anda rasakan pada saat prosesi Tauing barusan. Coba Anda bisa ceritakan dengan apa yang Anda rasakan sejujurnya gitu. Coba Anda rasakan. Jadi saat prosesi Tauing tadi, tangan pertama nggak mau gerak sih memang. Ya. Coba begitu dikendorkan, dilemaskan, kemudian ada menggerakkan. Menggerakkan dan ini kalau orang lihat, karena saya merem ya. Iya. Rame kali gerakannya banyak, gitu kan, saya juga nggak tahu. Udah nggak ingat lagi gerakannya gimana. Tapi yang saya jelas ingat, di sini dikasih sesuatu dengan kaki, di badan juga. Itu setelah prosesi selesai, itu memang langsung saya tanya, ini memang dewa apa yang datang yang ingin saya? Dia cuma bilang langsung. Lalu Anda benar-benar merasakan bahwa itu memang ada kekuatan dari dimensi luar ya? Ada, karena di sebelah kanan saya ini hangat. Ya. Di belakang saya ini hangat. Dan yang di sini nggak, biasa aja udara sekitar. Ya, dan itu Anda rasakan dalam kondisi sadar 100% ya? Sadar. Bukan seperti... Karena setelah melakukan itu saya langsung melek aja, nggak ada apa-apa gitu. Ya, bukan mungkin seperti anggapan orang kalau ini kemasukan lah. Gitu, bukan ya? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ini saudari Vera ya. Apa yang Anda rasakan pada saat prosesi Tauing tadi sedang berlangsung? Senang lah, langsung ketemu, langsung dapat. Mungkin kalau sebelumnya masih penasaran siapa sih gitu, apa sih gitu di sini. Kelihatan langsung gitu ininya siapa, sebenarnya. Jadi kontak-kontakan maksudnya langsung. Ya, Anda bisa melihat secara visual. Secara batin ya. Ya. Batin bisa melihat jelas. Jelas sih enggak, tapi masih mungkin masih tapi sama, tapi tahu bentuknya siapa itu. Berbeda dengan apa yang Anda rasakan sebelum di Tauing ya. Kalau sebelum mungkin belum coba ya kalau yang sekarang ya. Mungkin nanti setelah ini bisa kelihat. Ya, dan yang tadi ini yang Saudari Vera rasakan dalam kondisi sadar 100% ya. Iya. Oke, makasih.